Halo, salam kawan-kawan semua, Kento lagi. Hari ini I mau recommend satu kereta C200 Merc AMG. So sebelum I start, I mau kasih tahu kereta Recond yang kita bawa masuk ke Malaysia ada model apa? C180, C200, C250, C300, C43, yang paling high spec adalah C63 for C class. Okay? Dan antara model C200 juga ada kita bawa masuk exclusive model Avantgarde, AMG dan AMG Premium Plus. Jom follow saya. Untuk Mercedes C200W205 ini, modelnya kalau you nak new facelift adalah 2018 tahun ke atas. Dan ini 2018 ke bawah facelift macam ni. Okey, mari kita tengok macam mana kita mau differentiate Japan spec dengan UK spec. UK spec biasanya number plate sini dia panjang. Kalau Japan spec dia segi, empat segi macam ni. Widen. So kita tengok dia punya chrome. Dia punya chrome kalau AMG kan dia pergi habis sampai sana. Kalau Avantgarde dia sampai sini saja the chrome. Dan lagi lampu dia, lampu LED dia, ini UK spec dia adalah LED high performance. Kalau Japan spec dia adalah intelligent system. Means Japan spec ni dia punya lampu boleh tune down auto adaptive high beam. So ini tanpa adaptive high beam. Okay, untuk UK spec ni mas ini dia punya feature ada kurang sikit compare dengan Japan spec. Japan spec is more feature, UK spec is more to performance. Okay, kita tengok dia punya logo dekat sini kan, Merc punya logo kan. Biasa kalau Japan spec dia ada kaca sini. Itu ada distronic. Itu adalah lara cruise control. Ini tanpa. Okay. Okay, C200 untuk premium plus spec UK ini ada datang 19 inci rim. Dan rim dia banyak spoke, you boleh nampak. Dia high spec, nampak dia macam tu. Dan standard AMG akan datang 5 spoke macam ni. Dan hanya 18 inci untuk sport rimnya. Okey, untuk Japan dan UK spec kan belakangnya nampak sama je. Lampu dia sama, chrome dia dan exhaust dia, AMG exhaust sama je. Dan Japan spec ni dia datang feature lebih banyak. Dia ada bright spot monitoring dan UK spec tanpa. Okey, for interior like apa bezanya Japan spec dengan UK spec? Yang paling obvious adalah meter board dia. Sebab UK spec dia jalan miles per hour, jadi dia sampai 160 saja, 160 miles per hour. Kalau Japan spec adalah 260 kilometer per hour. Meter board ni agak tak sama. Jadi kalau you tak faham sini, you tengok sebelah sini. Sebelah sini you tekan button dekat sini, okay, you boleh nampak kilometer per hour. You boleh setting ini digital, so you lebih faham kalau tengok dekat sini. Okay, untuk UK spec one, dia ada Burmester speaker dekat sini. Dia punya speaker adalah mahal, adalah bagus. Kalau compare dengan Japan spec, tak ada speaker macam ni. Dan juga dia boleh heat up dia punya seat dekat sini. Dan auto adjust dia punya seat dan memory seat. Dan lepas tu, I mau kasih info juga dekat sebelah sini. Kalau Japan spec ini, UK spec tak ada lah. Kalau Japan spec dekat sini, dia ada adjust HUD, dia punya safety sense semua, link keeping, parking assist semua dekat sini. Kalau untuk UK spec, dia ada parking assist juga. Parking assist dia dekat sebelah tengah sini. Tadi itu parking assist untuk UK spec ada dekat sini. Ini adalah untuk on off engine, auto on off engine. Dan ini adalah itu mouse dekat you punya screen, you selection semua dekat sini. Lepas itu you boleh pakai ini rev light dekat selection juga dan press to enter. Dan juga ini adalah driving mode dia. Bila you tekan kan, you tengok email screen, you tengok dia eco mode kan, nampak eco mode dekat sini, eco mode. So you press up again, you can see comfort mode, mode of driving, dan lagi ada sport mode, lagi sport plus, lagi ada individual. So 5 driving mode dia ada. Dan juga AMG spec ni datang ada satu clock dekat sini. Kalau Avantgarde lah dia tanpa ini clock.
Itu. Okey, sekarang kita berada dalam Japan Spec C200 AMG. Dan extra info mau kasih, you buka box ini, you boleh nampak satu perfume set dekat dalam built-in punya. So ini adalah untuk high spec C200 biasa ada untuk Japan Spec. Dan ini perfume keluar dari aircon sini. Untuk refresh itu air ya, itu adalah extra info. Dan satu info lagi yang mau kasih, kalau you nak handover kunci kepada kedai servis kereta, kepada kedai cuci kereta kan, cara selamat untuk handover kunci ini adalah you kena keluarkan valet key ini. Valet key ini sini ada satu, you kena push, okay, push, then you tarik keluar. Ini adalah valet key. So you boleh handover kunci ini saja. Jadi you selamat, you lock you punya valuable thing dekat dalam. So barang yang penting. So first thing, I nak you push itu button untuk lock belakang boot dulu. So sini tolak ke kiri, okay? Tolak ke kiri sudah lock, tutup, pakai valet key you masuk ke dalam, okay? Sorry, the other side, masuk ke dalam, pusing clockwise. Jadi tak boleh buka. Jom pergi tengok belakang pula macam mana. Lepas you keluarkan valet key ini, you simpan dalam you punya pocket. Dan ini you handover kepada orang yang servis you punya kereta dan cuci kereta. Sebab apa? Dia tak boleh, dengan kunci ini dia tak boleh buka dia punya boot. Tak boleh. Dia perlu kunci ini. Pasal you sudah lock dekat sana tadi ayah aja. Jadi kalau dengan kunci ini, dia tetap pakai kunci ini, dia boleh buka dari sini. Sini. Okay. So dia boleh buka. Dan it's very safe. You punya barang simpan sini, dia tak dapat curi you. You punya barang kan. Jadi dari luar sana dalam, dia tak boleh buka dia punya seat. Tapi dari sini, dari boot, hanya boleh buka dia punya seat dekat depan. Jadi it's safe lah kalau you letak you punya barang dekat sini dengan lock. So ini ada power boot. Okay, sekarang ada brother di last row C200 AMG kereta ini. Dan I duduk selesa, aircon blower ada dekat belakang. Jadi ketinggian saya 173, I rasa untuk Asian adalah cukup. Dan okay, I nak kasih specificationnya sekarang. Engine-nya agak 2.0 liter dan 7G Tronic Plus, adalah rear wheel drive. Dan horsepower-nya adalah 184 horsepower. 0-100 agak 7.3 second. Dan dia datang AMG spec ini ada 9 airbag. Fuel tanknya agak 66 liter. Okay, fuel consumptionnya adalah 1 liter agak 17 km macam tu. So itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa share and subscribe YouTube channel saya. Jumpa lagi. Bye.